Bok, bok, bok. Bok tentara. Kenalin nih, aku Teguh Sugianto. Pengen jadi tentara hebat. Weh, ada pesawat terbang. Minta duit. Minta duit, bok. Siapa kamu? Pergi sana, mah. Weh, jangan tembak-tembak. Weh. Stop, stop. Hentikan. Ada apa ini ribut-ribut, cuy? Ada apa, prajurit? Aku pengen jadi tentara. Ada penyusup. Ada penyusup. Angkat tangan. Bukan penyusup. Nih coba periksa. Gak ada apa-apa. Oke, prajurit, cepat periksa di bokongnya. Dia bisa menyembunyikan sesuatu yang bisa jangan menghancurkan markas kita. Gak ada bawa apa-apa. Udah kan? Ada sesuatu kapil. Hah, apa itu? Pantatnya besar kapil. Aduh, kau mengagetkanku saja. Kukira ada sesuatu yang membahayakan. Hei, kau jangan pukul-pukul. Pengen jadi tentara. Pengen jadi tentara. Pengen jadi tentara terhebat. Kecil-kecil mau jadi tentara dia ya kan. Kamu belum cukup umur, Cil. Kau pulang sana. Betul banget. Badanku kecil, tapi tekadku besar, tinggi. Seperti pesawat terbang tuh yang ada di atas jet tempur. Itu loh, Bok. Gimana ini, prajurit? Yaudah, kita terima aja ya kan. Karena barak kita lagi kekurangan pasukan nih ya kan. Gak apa-apa lah, kita latih si bocil ini. Kita korbankan di garda terdepan dia ya kan. Bener-bener Pak Kumi. Maksud aku kaptennya sangat bersahaja dan luar biasa. Oke, Cil. Berhubung saya baik hati hari ini, maka kau diterima oleh kami di markas kami ini. Yeay. Dan kau hari ini bakal gita kepala, gita kepalanya mampus. Gita kepalanya mampus. Beraninya sekali kau macam-macam dengan kapten dan juga prajurit ya. Nih. Oke, Cil. Sini, Cil. Kamu sudah diterima, Cil. Ini peringatan. Wah, gak kelihatan apa-apa. Aduh, kupingku bunyi. Ya, ampun. Ampun, komandan. Makanya jangan macam-macam, Cil. Oke, di sini sangat ketat ya prajurit ya. Siap. Kalau Anda suka bergurau atau bercanda, maka hukumannya di sini. Dor. Wih, ampun. Siap, komandan. Siap, prajurit cewek. Ya, sudah, yuk. Sini. Untuk menjadi prajurit yang hebat. Ikutin prajurit cewek itu. Aku mau naik mobil. Dibutuhkan fisik yang kuat. Aku mau naik mobil. Oke lah, akan kuantar atau keliling-keliling. Awal-awal sudah sampai kos saja. Naik mobil. Enak kali diantar sama kapten. Iyalah, aku seumur-umur gak pernah diantar sama kapten. Turun dulu, Cil. Turun dulu. Oke, prajurit cewek. Latih si bocil ini latihan pertama menjadi tentara. Yaitu latihan tembak. Tembak. Mana? Tembaknya mana? Silakan milih, Cil. Kami mempunyai senjata-senjata yang super canggih banget di sini, Cil. Dan sangat luar biasa sekali menyakitkan. Sekali tembak, hilang kepala kau. Alias pecah. Apa itu? Bok prajurit, merah-merah apa itu, Bok? Hah? Merah-merah mana? Itu. Wow. Itu merah-merah. Sebelah mana? Pak Komandan, Pak Komandan. Sini, Pak Komandan. Tuh. Ya. Merah-merah. Wah, mesum kali dia. Prajurit. Enggak. Weh. Udah. Aku mau latihan. Kau jangan macam-macam di sini, Cil. Oke? Kalau kau macam-macam, kau akan mati. Oke? Kau harus serius. Silakan ambil dulu sini senjatanya dan ini amunisinya, cepat. Wih, santai. Itu, hati-hati dengan senjata itu. Itu bisa membunuh makhluk bumi. Woi, tentara kecil. Kamu apa? Belum resmi, cepat latihan sana. Tuh, sini. Jangan saya tembak, woi. Yang mana nih? Yang ditembak yang mana? Ajarin, kek. Didi. Yang tembak itu sasaran lu di depan sana, woi, bukan aku sasarannya, woi. Oke. Yang di depan kan termasuk bok prajurit kan berarti. Oke, sini, Bok. Kenapa kau malah membunuh prajurit markas kita, Cil? Yang kau harus tembak adalah si katanya makhluk, di depan. Pak Komandan, katanya bawa prajurit yang ada di depan. Ya udah, aku tembak semua. Itu di depan, Cil. Malu-malu itu, cuy. Cepat, tembak. Gak menarik itu, Pak. Yang menarik tadi tuh bawa prajurit pakai merah-merah. Menarik, ku tembak makanya. Dia jatuh hati. Kalau kau tidak mau latihan, akan ku keluarkan kau dari markas ini. Oh iya. Ampun. Aku bakal pakai ini. Sabar. Oke. Pilihlah senjata sesuai yang kamu suka, Cil. Yang mana ya? Jangan lama-lama, kocak.
Waktu, dus. Iya, ini loh. Ini loh. Oke, gerakan kita harus cepat dan tepat. Wow. Bagus, itu bakat yang sangat luar biasa. Headshot. Kena semua, woi. Keren parah nih. Headshot. Mana ya? Siap. Pelurunya habis. Headshot. Headshot. Sungguh keren, luar biasa, Jin. Eh, prajurit, dia emang memiliki bakat yang sangat besar untuk menjadi... Ngapain kau tembak, Jin? Latihan! Latihan nembak komandan! Latihan nembak komandan! Kau tidak boleh menembak kami berdua, Cil. Kalau kau menembak kami berdua, kami adalah atasan kamu. Maka siap-siap, bokongmu akan kujadikan batu arang. Ya ampun, ampun. Ampun. Ini berarti boleh kau ambil ya buat oleh-oleh ya? Oh, tentu saja boleh. Wih, ya, boleh. Ya udah, aku ambil semua. Yeay. Kapten, okay. Yuk sangat serakah sekali mengambil semuanya. Yeay. Tidak masalah, prajurit. Karena dia emang bagus sekali bakatnya untuk menjadi tentara, ya kan? Udah. Betul, Kapten. Ya udah, lanjut maju. Naik mobil. Mau diajarin naik mobil. Ayo. Naik mobil. Let's go. Menuju ke latihan tentara berikutnya. Let's go. Aku yang nyetir, masa aku jadi sapi di belakang. Kok rata bro, prajurit? Rata banget. Cil, naik Cil. Kita bakal menuju ke latihan selanjutnya. Master laknat, betul ini. Ada cewek di belakang lagi. Kelihatan aku pendek, gak kelihatan. Sudah, turun. Selamat datang di hanggar terbesar di muka bumi Minecraft ini. Iya, ini adalah markas kami yang sesungguhnya. Cil, kau tidak boleh, Cil, mengendarai kendaraan orang dewasa ini. Kendaraanmu sini. Apa itu? Kemari. Itu jelek banget, Pak Komandan. Saya tidak mau, Pak Komandan. Saya tidak mau saya keberatan. Ini kendaraanmu, Cil. Oke, nah cocok kali kan? Gak bisa gerak. Aku akan tunjukkan kamu markas kami yang sangat hebat. Di sini, aku dan kaptenku yang hebat ini mempunyai dua markas. Satu adalah markas angkatan darat di sebelah sini. Benar. Cil, di mana kamu, Cil? Di dalam tank ini. Enggak, aku lagi main Beyblade nih, termuter nih. What? Waduh. Cil, apa? Hati-hati, Cil. Itu senjata alutsista berat, Cil. Jangan kau macam-macam, jangan asal-asal, Cil. Cara nembaknya gimana? Cara nembak gimana, Kapten? Gak bisa nembak, jadi, ajarin. Pak Komandan, ajarin. Kau sudah bawa pelurunya belum tuh? Sudah, satu stak. Oke, setelah itu kau tinggal naik, lalu pencet tombol G. Tombol G? Mampus lu, kocak. Dia aku di-prank. Udah aku bilangin, hati-hati, Cil, kalau latihan menggunakan tank itu, Cil, karena weh, ini adalah bisa. Mati lagi. Enggak mau. Jelek. Mainan jelek. Berarti, Cil, kau masih belum handal, masih belum bisa mengendalikan tanknya, Cil. Sini, komandan kasih contoh nih. Iya, gimana? Mana kocak pelurunya, cuy? Itu di chest itu. Oke, nih prajurit kasih contoh juga nih untuk kebocil bagaimana cara menembak yang baik dan benar saat menggunakan tank. Silakan kaptenku. Pertama-tama lihat ini, arahkan moncongnya ke arah lawan kita yang ada di depan sana. Pencet tombol G. Gak bisa gerak itu, kapten. Turretnya gak bisa diatasin. Bisalah, kau aja yang tidak bisa. Prajurit aja bisa, masa kamu gak bisa? Coba prajurit cewek, cobain. Sabar, aku akan langsung menembak kalian semua. Bokong kalian akan tamat. Tuh, lihat tuh, Cil. Kita harus latihan supaya kita bisa menang di pertempuran yang sesungguhnya. Kok kalian nembak bisa keluar kepala? Aku gak kelihatan kepalanya. Kepala? Ya, kamu kan masih tidak tumbuh. Ah, jelas. Tank ini besar, Cil. Tubuhmu kan kecil, makanya kau tertandam dalam tank. Lah, kutembak prajurit. Sini, Bo.
mati sendiri. Mati sendiri, aku terlalu pendek. Ah, gak mau ah. Susah amat. Wah. Sudahlah, Bocin. Dia gak akan bisa, Kapten. Sudah, lupakan. Wih, parah, wih. Sepertinya dia ahli dalam menembak, prajurit. Jadi kita jadikan dia garda terdepan bagian pemegang senjata saja, ya kan? Untuk tank dan senjata. Wait! Apa yang kau lakukan, Cil? Jangan senembak, Cil! Itu senjata berbahaya juga, Cil! Mati lu, Wika, hukuman! Kan latihan, Pak! Masih latihan, masih latihan! Latihan yang benar, Cil! Karena kalau kau latihan tidak benar-benar, nanti kau di medan pertempuran sesungguhnya, kau akan menangis bagikan prajurit cantik ini yang pernah menangis di medan pertempuran! Huuuuh! Aku mau naik pesawat terbang, tuh! Bersinar! Di angkasa! Sebelah sini, Cil! Prajurit! Kau ikut prajurit, Cil! Dia bakal mana, mengajarimu. Mana yang benar? Amin. Sebuah pesawat juga punya markas pesawat terbang yang GGWP. Sebelah sini. Ini, Bo. Keren amat, Bo. Ajarin, Bo. Silakan pakai. Ajarin, jangan silakan. Nanti aku jatuh. Tinggal kiri kanan saja. Kenapa jatuh, Bo, Kapten? Bo, prajurit aja gak prajurit lulus, Kapten. Kenapa kau tidak bisa menerbangkan sebuah pesawat? Waduh, aku lupa ya. Kalau kau divisi angkatan darat, pantas saja dia tidak bisa menerbangkan pesawat. Dicupu. Cupu. Aku naik pangkat, Tenang, Cil. Nih, lihat komandan. Komandan bisa semuanya. Mau darat, laut, udara, antariksa, galaksi, semuanya bisa, cuy. Iya. Mana? Perhatikan saksama. Kau tinggal naik saja, hidupkan mesin. Lalu angkat kepalamu menuju angkasa dan bilang di dalam dadamu, ura, ura, mau kapten mau. Oke, Cil, itu hal yang mudah pertama. Yang kedua, hal yang tersulit dalam menerbangkan pesawat yaitu mendaratkannya, Cil. Kapten bisa nggak mendaratkannya? Jangan-jangan kapten nggak bisa. Tentu saja bisa. Kapten mah udah lulusan internasional. GG kapten. Yui. Coba silakan. Kayak prajurit, Bo. Bego. Sana pergi. Hei, jangan salahkan dia. Dia cuma divisi angkatan darat, kocak. Jangan ditembakin pesawatku nih. Enggak, kalah dari benar. Bocil terbang. Lah, mana dia? Nyangkut. Nyangkut. Coba, Kapten. Kita jemput dia, Kapten. Kamu pakai sepeda motor, aku pakai sepeda bocil. Wah, aku terbang. Aku terbang, Kapten. Wih. Mana dia? Hah? Lah. Kemana dia? Enggak kelihatan. Kok kelihatan dari bentar. Aku tersesat. Aku kembali. Sabar, Kapten. Sabar. Selamat. Jangan pergi mencuri aset. Enggak nih. Pesawat lihat nih. Markas kami, Cil. Itu harganya $5 Cil. Ini lihat nih. Itu prajurit. Cukup jago sepertinya dia akan mengendalikannya, cuy. Berarti dia langsung bisa aja. Naik pangkat. Ya, Cil, tapi kau turun sini dulu, Cil. Ntar akan kuresmikan kau jadi angkatan udara infanteri marshal. Sekali, Kapten. Pendaratannya juga mulus sekali ya, prajurit ya. Oke. Naik pangkat, kasih aku celana. Kasih aku celana biar aku gak kedinginan. Kalau begitu kita bakal upacara peresmian gimana, prajurit? Ya, boleh. Sangat bagus, cuy. Oke, kalau begitu kita persiapan upacara, Cil. Upacara peresmian dirimu menjadi prajurit. Oke, ya. Tembakan salvo. Peresmian upacara Bocil Teguh menjadi angkatan udara. Satu, dua, tiga, empat, kita pakai besoka. Mana dia? Hey, aku adalah pengkhianat. Aku adalah mata-mata bocil. Dia ternyata adalah penyusup. Tidak. Ku ambil mobilmu. Cepat kejar. Dia mencuri aset kita. Kejar. Aku adalah bocil mata-mata. Hurra! Wah, bocil anak tuh. Pergi kemana lu, kocak? Wih, parah. Bagus kau. Ayo kau, mana lagi? Mana? Pergi kemana dia? Bagus sekali, parah. Itu. Sabar. Tunggu. Ada satu kecil umur lagi nih.
Aduh. Oke. Dia ada di belakang sini. Cepat. Bagus sekali. Udah kita basmi, kita tumpas menyusup itu ya prajurit ya. Ya ampun, dia mati. Sepertinya dia adalah mutasi prajurit. Ya mati. Headshot. Tidak, celakalah kita kapten. Dia sudah mengambil seluruh data invasi kita. Ya tidak, wah dia kabur. Peluru habis, kocak, peluru habis. Headshot. Headshot. Oh no, penyusup langgan. Headshot. Waduh, parah si bocil itu makin jadi-jadian ya. Cepat para jurit kejar. Dia mencuri pesawat kita. Kabur. Ke tim lawan, tidak. Let's go. Yeay, oleh-oleh bawa pesawat. Waduh, no. Pergi, dadah. Ini semua gara-gara kamu, prajurit. Kau membocorkan informasi kami dan mempercayai si bocil itu. Maka sebagai hukumannya, kau diturunkan pangkat, prajurit. Lah, bukannya kapten sendiri yang menemui si bocil itu. Gimana dah? Kau kan bagian menjaga gerbang, kocak. Pokoknya kau turun. Aku mau jadi jenderal wanita. Aku dikudeta, tolong. Parah sekali ini. Pulanglah.